cepat sama ayah kalau ngasih uang ke istrinya lebih dong, biar istrinya kebagian. Kan kasihan istrinya, udah ngurus rumah, ngurus anak. Istrinya kan pengen beli lipstik baru, pengen beli baju baru, pengen makan enak, pengen jalan-jalan. Biar mamah-mamahnya gak marah-marah. Baru-baru ini seorang anak perempuan mendapat sorotan warganet kala dirinya memberikan pesan untuk para ayah. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok Anak Mami Pintar. Terlihat dalam video seorang anak perempuan yang menggunakan baju tidur memberikan sebuah pesan untuk para ayah. Dalam pesan yang disampaikan oleh bocah tersebut ialah agar para ayah kalau memberikan uang kepada istri harus dilebihkan agar istrinya kebagian. Sang anak tersebut juga mengatakan bahwa kasihan dengan para istri yang sudah lelah mengurus rumah dan anak. Seolah mengungkapkan isi hati sang ibu, anak tersebut juga memberi pesan bahwa istri-istri juga ingin membeli lipstik baru dan baju baru. Di akhir video dikatakan juga oleh anak tersebut, hal tersebut perlu dilakukan agar para istri senang dan para mama-mama tidak marah. Sontak saja video tersebut mendapat beragam komentar gemas dari warganet. Tak sedikit yang mendukung hal itu, terutama kaum wanita. Buat para ayah, kalau ngasih uang ke istrinya lebih dong, biar istrinya kebagian. Kan kasihan istrinya, udah ngurus rumah, ngurus anak. Istrinya kan pengen beli lipstik baru, pengen beli baju baru, pengen makan enak, pengen jalan-jalan. Biar mamah-mamahnya gak marah-marah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!